Let's go! Opahnya ke sini! Morning happy people, ikut vacation sama kita yuk. Buat happy people yang mau vacation tapi gak mau jauh-jauh dari Jakarta, pas banget nih. Kita mau kasih referensi tempat yang asik banget selama di Banten. Dan tentunya cocok banget buat happy people. Bareng sama aku, Nadia Raisya, dan partner istimewa aku, Abizar Al-Ghifari. Kira-kira tempat-tempat mana aja ya yang bakal kita datengin? Penasaran kan? Makanya saksikan keseruan dan keceriaan kita hanya di Celebrity on Vacation. Hai, happy morning happy people. Ikut vacation sama kita berdua yuk. Hari ini kita lagi ada di Coconut Island Carita nih happy people. Iya, benar banget happy people. Kira-kira kita mau ngapain aja di sini? Halo happy people. Nah, sekarang kita masih ada di Anyer dan lebih tepatnya lagi kita masih ada di Coconut Island. Nah, sekarang kita mau naik sepeda dulu ya. Kayaknya naik sepeda asik deh happy people. Karena cuacanya dan suasananya yang mendukung. Jadi kayaknya pasti have fun banget gak sih? Iya gak? Yuk. Coconut Island Carita yang memiliki berbagai macam permainan dan wahana air lainnya loh happy people. Salah satunya sepeda ini happy people. Kalian bisa keliling area Coconut Island menggunakan sepeda yang tersedia di sini. Kalian cukup keluarkan biaya sebesar Rp25.000 aja per jam. Kalian udah bisa berkeliling di area Coconut Island ini. Dan Coconut Island ini memiliki konsep suasana seperti kampung Pulau Kelapa loh happy people. Pas banget kan buat happy people yang mau vacation bareng teman-teman dan keluarga kalian. Dengan penataan resort yang alami namun menyejukkan mata, kita akan menemukan perpaduan yang indah dari konsep homestay, water park, dan lautan lepas di sini happy people. Kita booking unit ke happy people di rumah kalau tempat ini itu benar-benar indah. Kamu main ainan nggak? Boleh, aku dorongin ya. Kamu dorongin aku ya. Oke. Seru gak? Seru banget. Yang kencang dong dorongnya. Happy people, di sini tuh seru banget. Gak cuma naik sepeda, kita bisa naik ayunan. Terus tuh, sambil nikmatin pemandangan yang indah banget kayak gini. Bi, itu ada kano. Kita main kano yuk. Kamu mau yang warna apa? Aku yang warna biru. Udah, aku yang warna. Okay. Wahana airnya juga lengkap banget loh happy people. Tapi buat happy people di rumah yang mau main kayak kayak gini, cukup keluarkan sebesar Rp30.000 aja per jam. Untuk tipe yang single ya. Dan untuk yang kayak double, kalian cukup keluarkan sebesar Rp50.000 per 1 jam. Ada dua tipe kayak ya happy people, ada yang double dan juga ada yang single. Nah, kalau kita pakai yang single nih happy people. Kalau misalnya kalian di sini nih, sambil liatin sunset, aduh, seru banget. Kalian nggak cuma bisa buat main kano, bisa naik sepeda, ada restoran juga, bisa nginep juga, ada kolam berenang juga. Intinya kalian nggak bakal bosen di sini. Ini cuma Coconut Island. Di sekitar aja itu banyak banget tempat-tempat bagus yang wajib kalian datengin. Oke? Happy people, gue bisa ngebut nih.
Abis ini aku mau ajak kamu ke tempat yang asik banget. Dan pastinya hanya ada kamu dan aku aja. Oh, kok tumben banget sih kamu romantis. Aku jadi makin sayang deh. Ya udah yuk, langsung aja kita kesana sekarang. Wah, ini tempat yang kamu bilang itu. Lucu banget sih konsep kafenya. Iya dong. Oh iya, aku juga tadi udah pesen beberapa menu yang spesial. Dan aku jamin, kamu pasti suka. Ih, kamu kok perhatian banget sih? Cheers! Cheers dong. Asik. Enak banget ya, seger banget. Ini seger banget ya. Yummy banget, abis main kayak, capek ngedayung, pas banget nih kamu ngajakin aku ke tempat yang indah ini. Hi people, enak banget nih kalian kalau duduk di sini sambil makan, apalagi ditemenin sama orang yang spesial. Bisa aja. Abis ini aku juga masih ada lagi nih tempat yang gak kalah seru. Dan pastinya kamu bakal suka banget. Aduh, aku jadi gak sabar. Happy People di rumah masih ngikutin keseruan kita kan? Sesaat lagi ya, jangan kemana-mana. Tetap di... Celebrity on Vacation!